Hampa pernah dengar tak pasal seorang pemain bola sepak yang join Nazi? Nama dia Alexander Villaplane. Macam mana dia join Nazi ni? Kenapa dia join Nazi ni? Mari aku cerita. Alexander Villaplane ni dilahirkan pada tahun 1905 di French Algiers. Dan dia adalah antara pioneer bola sepak lah pada masa tu. Macam kita tahu, skuad kebangsaan Perancis, pemain dia bukan semuanya pure Perancis pun. Macam Benzema, Zidane, N'Golo Kante dan banyak lagi lah. Villaplane ni adalah pemain pertama yang asal daripada Afrika yang dapat join skuad kebangsaan Perancis ni, iaitu pada tahun 1926. Villaplane ni adalah seorang midfielder yang sangat berbakat dan ganas macam Gattuso. Debut pertama dia adalah dengan FC Sète, dan dengan siri persembahan yang padu, dia dapat join ke Nimes. Dan dekat Nimes ni yang kok Perancis nampak dia, terus sambar dia untuk main dengan Perancis. Dan debut international pertama dia adalah menentang Belgium. Masa tu dia baru berumur 22 tahun. Sejak daripada tu, kerjaya dia skyrocket lah. Dan dia dapat pergi ke Piala Dunia 1930 dengan Perancis lah. Dan tu adalah World Cup yang pertama lah actually. Dan dia menjadi kapten Perancis pada masa tu. Tapi lepas dia balik pada World Cup tu lah, dia fokus dia start lari pada bola sepak. Dia dah perasan dia famous lah kot. Lepas tu dia join, dia suka pinball sampai lewat malam. Dia join judi kuda, yang dekat tempat judi kuda dia dah start kenal mafia-mafia Perancis ni. So bila bola sepak dah jadi profesional di Perancis pada tahun 1932, tak silap aku lah, kelab bola sepak Antibes offer Villaplane dengan kontrak yang sangat lumayan lah, dengan harapan dia boleh menang juara liga pertama Perancis lah pada masa tu. Jadi lepas tu dia dah start buat pangai, dia dah tak pergi training, dia dah gaduh dengan orang. Dia dipindahkan ke Nice, dan dekat Nice pun orang tak suka dia. Dipindah ke Bastien ni di Bordeaux. Dekat Bordeaux ni dia bersara dengan Division 2. Kejahatan Villaplane ni mula terselah pada tahun 1940 lepas Nazi masuk Perancis. Untuk penjenayah macam Villaplane ni, kedatangan Nazi ke Perancis ni macam syurga buat dia, sebab dia tahu dia boleh buat duit yang banyak. Jadi dengan connection yang dia ada dengan mafia-mafia Perancis ni, dia guna untuk join rejim Hitler ni lah. Dan dia join Gestapo Nazi, ataupun masa tu orang panggil French Gestapo. Macam semua benda dalam dunia ni, dia start dari bawah, start dari bawah jadi kuli. Tapi lepas tu dia join, dia dapat dipromokkan untuk jadi salah satu ketua dalam 5 section Brigade Afrika Utara. Masa tu dia diberi gelaran SS untuk Sturmfahrer. Saya pun tak tahu dia cakap apa maksud tu, tapi basically rank yang sangat tinggi. Dan dia dapat uniform baju yang lengkap lah, Nazi yang lengkap. Tugas utama dia adalah untuk membunuh semua pembangkang Nazi, termasuk geng-geng Nazi lah. Dia pernah mengarahkan untuk bunuh 52 orang dalam sekaligus lah. Budak paling muda yang dia bunuh pada masa tu adalah 16 tahun. Masa perang tu kira dia keluar karakter Villaplane yang sebenar lah, iaitu syaitan pertopengkan manusia. Tapi geng-geng resister ni menang lawan Nazi pada masa tu. Jadi 1 Disember 1944, Villaplane ditangkap dan dia dibicarakan lah. Pada 26 Disember 1944 tu juga, dia dihukum mati dengan skuad penembak. So dulu dia adalah wira negara, sekarang dia adalah pengkhianat negara. Villaplane ni adalah simbol macam mana duit ni boleh merosakkan manusia. Bakat yang dia tunjukkan atas padang sekarang dah dibayangi dengan kekejaman yang dia buat dalam perang dulu.